Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai cara edit untuk video TikTok affiliate. Kemarin aku pernah up video yang penghasilannya 8 juta dan aku bakalan kasih tahu cara editnya seperti apa. Buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama kita akan masuk dulu ke TikTok. Nah, kemudian sorry, ini back dulu ya. Nah, ini dia TikTok, hasil penghasilan TikTok affiliate yang pernah aku up ya di video kemarin. Dan aku bakalan kasih tahu untuk cara ngeditnya. Nah, ini adalah contoh tas rekomendasi tas lucu. Nah, kalian bisa lihat ini adalah editing untuk videonya dan aku bakalan kasih tahu cara editingnya seperti apa. Kalian masuk dulu ke TikTok, kemudian kalian masukin dulu produknya di etalase, kemudian masuk ya ke TikTok Shop. Dan di sini ada tambah produk. Nah, untuk tambah produk kalian bisa masukin misalnya tas wanita lucu dan lain-lain. Nanti setelah muncul, nah ini kalian bisa filter ya, bisa filter dari harga, kemudian dari tarif komisi, kemudian dari penjualan produk. Misalnya penjualan produknya mau dari 500 sampai 100 atau misalkan dari 100 sampai 500. Kemudian tinggal tambah-tambahin aja. Kayak gitu ya. Dan kemudian karena aku udah pernah nambahin produk-produk yang aku masukin ke etalase dan yang bakalan aku promosiin, itu kalian bisa langsung aja screenshot masing-masing fotonya. Nah, kalau misalkan udah di screenshot, kalian langsung back aja dan menuju ke editing. Nah, aku pakai editing itu aku pakai InShot. Terus kalian masuk ke video dan tambahkan video. Kemudian kalian masukin untuk wallpaper, bukan wallpaper sih, kayak untuk opening videonya gitu. Di sini kalian masukin aja tas murah kekinian. Nah, kayak gini. Nah, kemudian oke. Terus setelah itu kalian tinggal masukin untuk fotonya. Misal ini mau dipanjangin ya. Terus tambah foto yang tadi udah diedit. Sorry, ini jangan masukin fotonya tuh, harus di atas ini nih, di atas wallpapernya gitu. Satu. Nah, kemudian next. Tambah lagi. Video kedua, foto kedua. Kemudian tambah lagi foto ketiga. Kecilin, kemudian tambah lagi foto keempat. Nah, ini adalah video-video untuk tas kekinian ya. Kemudian ini tinggal ditarik lagi karena ini terlalu panjang. Nah, jadi nanti editing videonya akan muncul seperti ini. Foto pertama, foto kedua, foto ketiga, foto keempat. Nah, ini adalah cara editing kalau misalkan kalian mau mempromosiin produk kayak tadi ya, racun TikTok yang dapat komisi 8 juta. Jadi kalian tuh harus rajin-rajin edit video produk-produk yang ada di TikTok gitu. Kemudian simpan. Nah, jadi nanti aku bakalan kasih tutorialnya juga sekalian kita masukin ke keranjang kuning.
Oke nih, udah kan ya, kita back. Kemudian kita akan masukin produknya ke keranjang kuning, masuk ke TikTok. Nah, di sini ada tanda posting. Kemudian kita pilih unggah dan masukin video yang udah kita edit. Tambahkan suara dulu. Nah, udah setelah seperti ini, kalian klik berikutnya. Nah, kemudian jangan lupa tulis dulu di sini untuk captionnya. Klik keranjang kuning untuk pembelian. Dan jangan lupa kasih tagar ya. Oke, kalau udah kasih tagar, aku nggak pilih sampul karena sampulnya pengen bentuknya begini aja gitu. Kemudian tambah tautan, pilih produk, dan masukin deh produk-produk yang tadi yang udah dieditin videonya gitu. Nih, kalau masih remove-remove kayak gini, kalian bisa remove aja untuk nama tasnya. Terus tambah lagi. Tambahin lagi. Dan tambahin lagi untuk satu produk lagi. Karena kenapa nambahinnya 4? Karena yang aku edit di videonya itu ada 4 produk. Nah, makanya keranjang kuningnya pun ada 4. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah siap upload, kemudian posting. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia udah muncul ya hasil foto untuk promosiin TikTok affiliate gitu. Nah, kayak gini, jadi bisa mudah banget editing kayak gini ya, cuman masukin foto-fotonya doang, dan nanti orang bisa pilih produknya di sini, bisa pilih produknya di keranjang kuning. Jadi seperti itu editingnya, gampang banget ya kan. Nah, buat teman-teman, makasih banyak yang udah nontonin video aku. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.